Pemirsa, berlangsungnya program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati di Desa Taman Sari, anggota Satgas selalu lakukan komunikasi sosial dengan warga setempat. Dengarkan keluh kesah petani karena tanaman padinya alami gagal panen. Di tengah kesibukan menjalankan tugas sebagai anggota Satgas dalam pengerjaan sasaran fisik program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati di Desa Taman Sari, anggota Satgas juga menyempatkan waktu untuk melakukan komunikasi sosial dengan warga setempat. Duduk, mengobrol, dan bercerita, anggota Satgas dengarkan keluh kesah petani yang tanaman padinya mengalami gagal panen karena terkendala cuaca kemarau. Selain itu, anggota Satgas juga membantu memilah padi yang masih dapat diambil dan sisanya digunakan sebagai pakan ternak. Kita kebetulan dari Desa Taman Sari sini, kita muter-muter, kita cari-cari informasi yang apa yang perlu digali. Di sini ketemuan dengan bapak-bapak yang sedang memanen padi, tapi kebetulan hasil padinya itu kurang bagus oleh kendala cuaca, jadi kendala kurang air. Yang saya lakukan di sini, kita membantu memanen padi yang bisa diambil, yang masih bisa dimanfaatkan, dan sebagian untuk jeraminya ini untuk pakan ternak sendiri. Untuk keluh kesah dari masyarakat, mungkin dari segi pupuk atau segi untuk khususnya untuk masyarakat, untuk petani, untuk bisa ditingkatkan dalam arti penstabilan harga segala macam dan penstabilan pupuk bisa dikoordinir yang baik. Sersan 2 Subakir mengatakan selain terkendala cuaca, petani juga mengeluh karena harga pupuk yang harganya kian naik dan tidak stabil. Dari Taman Sari, Jakarta, Tim Liputan Banyumas TV melaporkan.